Indonesia. Dan informasi lainnya, proses akuisisi saham PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia oleh Bank Mandiri akhirnya rampung. Bank Mandiri resmi menguasai 80% saham In Health setelah menambah kepemilikan saham sebesar 20%. Setelah mengantongi izin dari OJK, Bank Mandiri dan BPJS Kesehatan telah menyelesaikan transaksi tahap 2 pada 30 Maret 2015. BPJS Kesehatan yang sebelumnya bernama PT Askes memiliki kewajiban mengalihkan sebanyak 200 ribu saham di InHealth atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh kepada Bank Mandiri. Ini sesuai dengan perjanjian jual beli saham bersyarat pada 23 Desember 2013 antara perseroan dengan BPJS Kesehatan, Koperasi Bakti, PT Askes, PT Kimia Farma, dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Dengan tambahan porsi saham ini, maka saham InHealth lainnya dipegang oleh Kimia Farma dan Jasindo masing-masing sebesar 10%.